Aksi long line tuan rumah pada awal permainan menyaksikan mereka ketinggalan pada minit ke-31 menerusi jaringan pemain import baru PDRM Budi Santoso. Namun kedudukan itu hanya bertahan 2 minit apabila Perak mula berpesta gol. Minit ke-33, ketua pasukan Perak Ahmad Syarul Azam jaringkan gol penyamaan. Selepas itu, penjaring import mereka Carlos Kakeres pula mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-38 sebelum Khalid Jamlus mengubah kedudukan menjadi 3-1 pada minit ke-64. 3 minit sebelum tamat, Khalid sekali lagi meledak untuk gol keempat Perak sebelum Carlos melengkapkan pesta gol seladang pada minit ke-89 menjadikan kedudukan 5-1 sehingga whistle penamat.